Hai. Di sini saya ingin membuat tutorial kapal dari kertas, guys. Dan ini bahannya beneran cuma ini doang. Dan ini kita buat, guys. Dan langsung aja kita buat ya, guys. Nah, ini guys, ini udah kertas buat. Maaf ya, guys. Di sini berisik banget. Dan aku nggak bisa ngedit video ini sebenarnya. Maaf ya Bapak Ari. Dan ini adalah kertasnya. Jadi pertama-tama kita buat kertasnya begini. Tunggu dulu sebentar ya, guys. Dan maaf ya, guys. Jadi ini pertama kita lipat kayak gini. Dan kita lipat lagi begini. Ya, guys. Jadi kita lipat lagi begini. Dan kalau sudah begini, kita lipat begini, guys. Tak gitu. Tunggu. Ini tunggu sebentar ya, guys. Dan tadi kalau udah begini, guys, kita lipat lagi begini. Tadi itu jadi gini. Dan jika sudah begini, kita lipat gini. Jadi gini lagi ya, guys. Ini sebelahnya lagi. Lalu kita buat ini rapi-rapi. Maaf ya, guys, ini benar-benar gak rapi. Jadi ini kalau udah gini itu kita tinggal gini doang. Dan ini, guys, udah jadi. Ini adalah kapal-kapalan dari kertas. Kalau kalian mau lebih cantik tampilannya, ya bisa digambar, bisa diwarna gitu kertasnya, atau kertasnya pakai berwarna seperti kertas origami. Tapi ini kan tutorialnya dari kertas, jadi ini lebih mudah. Ini adalah kegabutan ketika jam kos di sekolah, guys, dari TK sampai SD. Jadi terima kasih untuk video kali ini. Saya cuma bisa buat ini doang tutorialnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.